Baik, kami persilakan Bapak Rizal Fadila Esa. Terima kasih. Yang pertama, seperti di Revolusi Perancis itu diawali dengan pernyataan l'état chez moi, negara adalah aku. Tapi ketika udah ada penegasan negara adalah aku, maka itulah awal daripada runtuhnya kekuasaan. Dan rezim Jokowi ini sepertinya sekarang sudah menyatakan kalimat itu, l'état chez moi, semua adalah aku, negara adalah aku. Maka ini menjadi momentum atau keyakinan kita bahwa perubahan atau pemakzulan itu sendiri akan terjadi lebih cepat. Yang kedua, kita bisa percaya kepada generasi muda sebenarnya. Harapan kita seperti juga perubahan-perubahan yang terjadi itu diawali oleh mahasiswa generasi muda. Tapi kalau kita menunggu juga kita akan dalam posisi yang bisa frustrasi. Oleh karena itu, meskipun kita ini orang-orang tua, mari kita buat model gerakan. Gerakan aki-aki dan ini-ini untuk perubahan. Gitu ya. Jadi kitalah dari orang-orang tua ini menjadi satu model dari gerakan baru dalam perubahan politik sekarang. Gitu. Jadi nggak usah lagi menunggu dari kaum muda. Tapi kita yakin kaum muda juga tidak diam dan sedang menyiapkan diri untuk melakukan aksi perubahan tersebut. Yang ketiga adalah kita mencari pintu-pintu masuk. Kalau ada proses hukum yang juga kita lakukan, itu adalah pintu masuk menuju kekuatan magnet politik gitu. Misalnya seperti yang disampaikan oleh Pak Soeharto, itu soal ijazahnya yang tidak jelas. Kemudian sekarang ada proses-proses mencoba untuk menggali tentang kesalahan-kesalahan hukum atau pembuktian hukum dari keberadaan ijazah itu, palsu, asli, dan sebagainya. Saya kira itu pintu masuk gitu, yang langsung bisa menukik, menusuk. Maka perlu ada respon dari kekuatan-kekuatan masyarakat untuk ikut menyuarakan. Jangan selesai di proses hukum. Bagaimana menjadikan pengadilan itu menjadi pengadilan rakyat, begitu. Itu yang penting untuk kita terus gaungkan, supaya ada titik lemah yang bisa merontokkan. Nah, termasuk juga pintu masuk lain adalah soal tadi yang kita singgung dengan nepotisme. Ini sudah ramai ini, serangan kepada Gibran, serangan kepada keluarga, itu sudah ramai. Dan petisi 100 akan masuk ke ruang hukum. Tapi itu jadi kekuatan magnetik bagi gerakan politik. Gitu, supaya jangan jadi frustrasi kita atau muncul ketidakpercayaan terhadap proses hukum. Jangan, biarlah proses hukum berjalan, tapi itu menjadi kekuatan magnetik untuk penggalangan kekuatan yang lebih lanjut gitu. Jadi sudah akan terbukti, kalau saya yakin ini soal nepotisme ini akan terbukti. Plehernya, pelakunya Anwar Usman. Mede plehernya yang membantunya itu bisa hakim-hakim yang memutuskan tiga orang itu, atau juga Gibran. Kita akan bawa Gibran sebagai mede pleher. Dan yang disebut dun pleher yang menyuruhnya itu Jokowi. Gitu. Jadi di dalam hukum ada yang disebut dengan delneming, penyertaan. Bahwa pelaku itu bisa pelakunya, bisa yang membantunya, dan bisa yang menyuruhnya. Saya kira itu masuk di ruang keluarga semua. Oleh karena itu kita akan yakin kalau nanti petisi 100 melangkah ke sana, maka itu akan terbukti secara hukum. Tapi jangan berhenti di hukum, karena prosesnya kita tahu semua. Itu jadikan magnet kekuatan politik untuk semakin bergerak kita secara politik, yang mungkin karena kita ini banyak juga orang-orang tua, ya mari jadikan gerakan juga, gerakan aki-aki, gerakan ini-ini untuk perubahan politik di Indonesia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, luar biasa ya. Kita tahu bahwa Bang Rizal ini termasuk salah satu tim yang gigih ya, membuat suasana ijazah palsu yang tadinya dibikin remang-remang semakin makin jelas dengan beberapa orang pejuang kalau kita ikuti di pengadilan negeri itu. Insya Allah ada sebagai pintu masuk kata beliau. Dan yang lainnya adalah memang adalah masalah kejahatan di MK ya.
Itulah yang kita dorong untuk dimulai di DPR. Mengapa? Karena memang sudah ada yang memulai, yaitu dari salah satu anggota DPR. Itu sebagai pintu masuk juga. Baik, karena waktu sudah siang, kita belum makan. Kami berikan kesempatan nanti tanya dari para wartawan, para pers, media, setelah mungkin sedikit lakukan untuk presscon ya, sedikit membacakan mungkin teks presscon dari panitia. Kami silakan, siapa? Baik, Ibu dan Bapak, kita sampai kepada konferensi pers. Saya bacakan untuk siaran persnya dulu lah, nanti bisa langsung ditanyakan ya. Ini sudah kita siapkan dari pembicaraan-pembicaraan yang telah disampaikan tadi oleh narasumber. Ya, ini kita judulnya untuk siaran persnya adalah Petisi 100 Penegak Daulat Rakyat Menuntut DPR Segera Memanggilkan Presiden Jokowi. Sejumlah tokoh nasional dan daerah yang tergabung dalam petisi 100 penegak daulat rakyat bersama para pendukung berasal dari kalangan ulama, cendekiawan, purnawirawan, emak-emak, dan berbagai aktivis pada hari ini Rabu 29 November telah melakukan pertemuan silaturahmi dan konsolidasi di Gedung Juang 45 Jakarta Pusat. Acara tersebut merupakan kegiatan lanjutan petisi 100 sebelumnya, yakni pada akhir Juli 2023 yang saat itu telah mengajukan dua tuntutan utama petisi 100 kepada DPR dan MPR. Kedua tuntutan tersebut adalah, pertama, mendesak DPR dan MPR agar menjalankan wewenangnya sebagaimana diatur dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45 untuk segera memproses pemanggilan Presiden Jokowi sesuai mekanisme yang berlaku. Kedua, mengajak seluruh elemen bangsa untuk secara konstitusional ataupun alinier berjuang memulihkan kembali azas kedaulatan rakyat yang telah terampas oleh sekelompok elit yang bernama oligarki. Itu tuntutan yang telah disampaikan. Ya. Dari perkembangan situasi politik nasional akhir-akhir ini dan berbagai ungkapan yang disampaikan para pembicara saat silaturahmi pada hari ini, menyepakati antara lain, pertama, 10 alasan pemanggilan yang telah disampaikan melalui petisi 100 pada tanggal 20 Juli 2023, ini sudah ada di buku masing-masing, sudah dibaca, saya nggak perlu bacakan lagi, ya, semakin diperkuat dengan adanya perkembangan baru, pelanggaran-pelanggaran Jokowi berikutnya. Untuk hal tersebut, petisi 100 mendesak agar DPR memakzulkan Presiden Jokowi sesegera mungkin agar pemilu 2024 bisa berjalan secara fair. Kedua, Jokowi jelas terlibat dalam intervensi terjadinya pelanggaran etika berat oleh Anwar Usmar, adik iparnya mantan ketua MK, yang dipecat oleh MK-MK dalam rekayasa putusan MK nomor 90/2023 untuk guna meloloskan putranya Gibran, telah melanggar TAP MPR nomor 11 tahun 97 pasal 17 ayat 5 ayat 6 Undang-Undang nomor 48 tahun 2008 dan melanggar pasal 22 Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dengan pelanggaran ini, petisi 100 akan segera melaporkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Jokowi, Anwar Usman, dan Gibran. Ketiga, diduga ada dugaan KKN yang melibatkan Presiden Jokowi yang merugikan keuangan negara dalam memperpanjang izin usaha atau IUPK tambang Freeport hingga tahun 2061. Demikian kami sampaikan usaha yang akan dilakukan oleh petisi 100 sebagai penegak kedaulatan rakyat serta kewajiban terhadap upaya menyelamatkan bangsa dan negara, wujud dari pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jakarta, 29 November 2023. Badan Pekerja, petisi 100. Saya tidak perlu bacakan karena sudah ada di buku.
Terima kasih atas kesempatannya. Mas Afril, ini